Halo guys, siapa yang minat untuk membela kucing? Sebelum itu, kembali lagi kita bersama-sama dengan saya, Andrew Valenciali. Yo. Nah, di rumah saya ada tiga kucing. Yang pertama adalah Grey. Ini kucingnya Grey. Grey. Halo Grey. Nah, dan ini ganas sikit. Apa tuh keinginan dia tidak terpenuhi, dia mencakar. Ini namanya dia Grey, si Grey ya. Dia betul-betul manja, asal kita duduk dia mau duduk di riba, asal kita baring dia mau nih kena peluk di dada, asal pintu terbuka saja dia mau lari pergi keluar. Nah, dua lagi ada tuh. Nah, ada dua ekor burung atau kucing kampung. Kucing kampung yang seorang tuh si komando, nama dia seekor lagi si putih. Oh, paling nakal tuh yang warna loreng tuh, komando tuh dah tuh. Hari itu dia jatuh di tingkat 4. Lepas itu dia tidak apa juga. Sekali saya ambil dia, terus saya kena cakar. Nah, dia cakar saya punya. Dia fobia tempat tinggi. Boleh-boleh dia free fall dari atas. Komandoan, itu yang saya panggil dia komando, jatuh di tingkat 4. Dia panjat-panjat di sini belakang di dapur. Panjat-panjat sini, yang saya pasang jaring sudah nih. Takut dia panjat dia jatuh lagi. dia buat free fall. Nah, inilah guys, kalau kita boring-boring di rumah satu orang lah, kita boleh bercakap dengan kucing. Dan kadang saya menyanyi, saya main gitar. Yang ini nani si Grey ini dia pernah ikut menyanyi. Nah, iya nggak dia hilang. Ini lah si Grey ini dia pernah ikut menyanyi kan Grey? Grey. Besar ini yang paling besar nih. Manja dia nih. Kucing rumah, kucing jantan nih si Grey nih. Nanti saya kasih cari dia bini. Kan Grey? Nanti saya kasih cari kau bini ya. Dia ternampak di situ macam si Tom sudah dia. Ya. Dia nampak tuh kucing betina, dia mengurat. Siapa cakap kucing tidak perasaan? Ada. Nah, okay guys, itu saja untuk si Grey. Nanti, bye bye Grey. Bye bye.